Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Jayadi memimpin kegiatan monitoring pemberantasan sarang nyamuk di RW 02 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit. PSN sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan di seluruh kecamatan di Jakarta Timur setiap hari Jumat pagi yang bertujuan untuk menanggulangi masalah penyakit demam berdarah. Target pada monitoring PSN hari ini berlokasi di Perumahan Bumi Malakasari 1 RW 02 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit. Seko langsung mengunjungi masjid dan memeriksa jentik di selokan yang berada di halaman masjid, toren air, dan halaman di sekitar masjid bersama kader Jumantik Kelurahan Malakasari. Sementara itu, Lurah Malakasari Jarden Dawana Kristo Patpahan mengatakan dalam kunjungan Seko pada hari ini memimpin PSN di RW 02 masih ditemukan jentik nyamuk. Dirinya berharap warga Kelurahan Malakasari untuk menjadi jumantik mandiri dan melakukan jumantik mandiri di rumahnya masing-masing. Nah, kalau PSN itu biasa, kalau yang di rumah-rumah itu ya, itu sudah rutin melakukan PSN ya, baik oleh pemilik rumah itu sendiri maupun ada kader kita jumantik. Nah, sekarang yang perlu kita waspadai sebenarnya yang di kebun-kebun ini, karena di sini lahan kosong masih cukup banyak, itu yang perlu. Nah, ini tidak bisa dengan jumantik saja sebenarnya, nanti ya Pak RW nanti juga dibantu seperti itu. Mesti kita waspadai yang ada di luar rumah, karena jumantik juga paling terbatas Pak RW. Iya. Ya. Tapi saya lihat Pak RW ini bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini, kalau saya tarik kemudian di lapangan, ya, partisipasinya dalam kerangka pembangunan lingkungan, terutama penghijauan dan kebersihan sudah cukup bagus. Ya. Tujuan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Sudah dilakukan survei lokasi, memang masih ditemukan ada beberapa titik yang masih miss dari kami selaku kelurahan dan kader-kader Jumantik. Nanti kami akan lebih mendorong lagi di mana sebenarnya untuk pemberantasan sarang nyamuk itu sendiri tidak hanya harus dilakukan oleh pihak kelurahan maupun pihak kader dari Jumantik, tapi juga ada namanya self mandiri atau self jumantik. Jadi diharapkan nanti yang selalu kami rutin sampaikan ke masyarakat adalah untuk melaksanakan PSN mandiri di rumah masing-masing. Dari Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.